sebagai bentuk keseriusan bertarung di pemilihan kepala daerah Kota Medan tahun 2020 mendatang. Adiatya Pranata mendaftarkan diri ke kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Medan. Pendaftaran atau penyerahan berkas oleh Adiatya Pranata didampingi oleh tim pengawal Medan Milenial dari komunitas Ejek Online. Diterima langsung oleh tim penjaringan DPD PAN Kota Medan, Adiatya Pranata memiliki tagline dan visi yaitu milenial, cerdas, sehat dan bersih serta mempunyai 7 poin misi yang sangat jelas tujuan dan maksudnya untuk membangun Kota Medan. Hal ini dipaparkan secara singkat di tim penjaringan yang dipimpin Sekretaris Penjaringan DPD PAN Medan, Andri Kolubis. Adiatya mengungkapkan latar belakang dan pengalamannya di bidang yang pernah digeluti seperti startup menjadi pimpinan Gojek di Sumatera Utara dan dunia jurnalis di TV Nasional sebagai presenter dengan alma mater Universitas Sumatera Utara angkatan tahun 2008. Dalam waktu dekat, Adiatya yang terus didampingi tim pengawal Medan Milenial diketuai Waliono akan menyerahkan berkas ke Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Solidaritas Indonesia. Dari saudara-saudara kita yang ada di PAN, tepatnya di rumah PAN hari ini, kita bisa dikatakan ini adalah partai politik kedua yang kita datangi, ataupun juga tim pengawal Medan Milenial hari ini datang ke sini untuk membawakan semangat, memberikan dukungan kepada saya, mengantarkan berkas pendaftaran untuk calon wakil wali kota Medan 2020-2025. Insya Allah, berkas pendaftaran menjadi calon wakil wali kota di PAN ini bisa membawa ataupun juga bisa bentuk kolaborasi, karena seperti yang kita ketahui PAN memiliki 6 kursi dan kita terus masih mendatangi ataupun juga menjajaki beberapa partai politik lainnya yang masih membuka kesempatan untuk menerima pendaftaran calon wakil wali kota Medan. Besar harapan kami, semua partai politik adalah saudara bagi tim pengawal Medan Milenial, dan insya Allah kita akan membawa amanah kaum milenial maupun juga kaum emak-emak yang juga berada di belakang saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, khususnya warga Kota Medan. Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara.